Ya, pemirsa, seorang kakek protes usai terjaring dalam razia justisi protokol kesehatan yang digelar petugas gabungan. Protes itu dilakukan karena dirinya mengaku memakai masker, hanya saja menjadi longgar karena tertiup angin. Petugas tiga pilar Kecamatan Mampang menggelar razia justisi protokol kesehatan di perempatan Mampang, Jakarta Selatan. Seorang pria parubaya yang tak bermasker dihentikan petugas untuk diberikan sanksi. Namun ia protes, menurutnya ia menggunakan masker, namun merosot karena tertiup angin. Tak hanya itu, sejumlah pengendara lain yang tak bermasker ikut terjaring dan mendapat sanksi kerja sosial dan denda. Sementara itu, Kapolsek dan Kasatpol PP Kelurahan Mampang mengatakan razia akan digelar 3 kali sehari dan penindakan akan dilakukan sesuai Pergub 88 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Tadi kan sempat diberitin Pak, tadi kenapa emang Pak? Yang ngeliat dari perkara aja. Kenapa Bapak tadi pakai masker apa enggak sih Pak? Pakai. Kendor tapi Pak? Atau gimana Pak? Ya namanya kena angin ya kendor. Jangan dibiasain, paling enggak suka. Nah itu mungkin ya apa? Mungkin ngeyel aja, istilahnya tidak mau di data atau di BAP.